Banteng. Kayak bunga kan? Iker di video kon ngasta nari. Negeri kami master. Gak apa-apa kau man? Gak apa-apa. Abu. Abu lemon. Salemon. Nah ini teman-teman. Sing di. Sing si cipres congok. Congok. Ya. Mas Arit ala master tuang Arit Mbah Mimin ini ngaritnya. Ini masih baru man. Ya anyar ya. Masih anyar. Ya ya. Ini yang punya minta di praktekin cara ngasahnya gimana ya, aslinya sama seperti saya juga nih Mbak Mimin pertama ini. Ngasahnya kepriye Mbak Mimin? Mbak Mimin yaki kayak gini modelnya jadi kan lurus lurus batunya agak agak kering ini kerja kan urung. Ya teman-teman ini Mbah Mimin masa ini tuang Arit asli gel. Nah ini bersama Mbah Atit juga istrinya. Ini tuang Arit dua karung, Aritnya dua lagi lurus. Nah ini Mbah Mimin untuk masanya kan ada yang ke bawah Mbah, ada yang mundur gitu loh. Mata tajamnya mundur di belakang. Iya gini ya, begini ada juga cara begitu. Gimana sampai enggak pernah praktiknya begitu? Ya iya mau jemundur biasa ya, sama jemundur. Nah orang jemundur mantap. Karena misalnya kena ini ada, ini punya saudara yang ada di Sidoarjo. Gimana Mbak masanya? Kalau pakai grendel gimana? Ini kedul. Berapa mantap. Ini grenda saudara, sedulur. Ini grenda seperti ini. Keras seperti ini. Jangan pakai yang biasa. Masanya seperti ini. Aslinya ganteng loh kalau rokoknya dicopot ini. Ompong ganteng. Ganteng lah sampai besok. Sampai besok nih gemil kan, jatuh cinta kan kalau Mbak Mimin. Nah, iya sik wis tuwa ya pada berat tua. Gila. Ganteng wae. Ganteng bae kok ya. Kalung ya. Ganteng nang anak sik. Wis undang-undang bah maning. Iya. Nah ini Mbak Mimin ngasanya cuma sebentar, caranya memang sama seperti saya, nanti saya teruskan. Patek lah ya. Iya. Ngarep patek ya. Ngarep bisa-bisa. Pateknya begitu. Dia tenet Mbak. Dia tenet apa gimana sih? Tenet. Dia tenet rada keras ya. Oh, tenet dia rada landep. Orang dia tenet. Orang dia tenet orang landep. Sedulur. Bungkale siji bae satu aja. Bagus pakai bungkal 4 sekalian. Oh iya. Gimana Mbak? Tapi kirane kurang iya ya. Kurang ya si burung empan. Burung ya paling nganggo grinda sepet. Entem grinda apa ya? Heeh, entem grinda. Ini mau dipakai grinda dulu, soalnya masih baru saudara. Jadi perlu si, perlampiran. Iya, Pak. Kikiran iki. Masih kikiran, masih bekas-bekas kikiran ya. Jeruk. Kikiran iki jeruk. Kecil, Mbak. Sampean sing pinter. Wis tuang Arit wis pirang tahun, Mbak? 10 tahun. Kira? 10 tahun lebih. 15 tahun. Iya, iya, iya. Ayo tukang Arit. Tukang Arit ya. Sapi ya, Mbak? Sapi. Sapi. Tapi ini loro mang, mantep ya. Ini loro mantep lur. Kambingnya pirang Mbak? Kambingnya kosong. Kambingnya kosong. Orang lomba aku. Gue cuma nih. Orang lomba. Nah, kita mau yang mantep. Nah, ini pakai grinda, saudara. Awalan pakai grinda, tapi untuk finishing jangan. Dalam pirakan, nggak lalu. Caranya bener buka pertama tapi suwe deh so ya enggak apa-apa untuk awalan memang rada lama ya. Baik benda. Oh jatuh tore ini enggak sih bahaya apa pikirannya sih. Aduh 14
Kira-kira wis berarti wis Mbah foto terus nang aku. Jadi ya kan mending kan. Nah, wis lampir mulai ya. Ya lampir. Benda. Nah. Memang artinya mode kandel kan beda. Ya. Nah, terus pakai ganti pakai bongkaran satunya. Halus. Ini yang halus, Lur. Wis mulai gerong. Wis gerong saya apa sih? Kurang nah, langsung bablas nah, langsung bablas ya. Kebatasan langsung enak. Dan lu kamu dan si Amon, Amon, enggon bungkal ya, iya. Singa tuh sana ya? Singa tuh sudah angin banget man. Aku udah sih, jadi bahkan lagi deh. Nah, aku ya, atau saya mantep banget ya. Kelur mantep banget, yang finishing bagus banget. Cuma harus tipis. Langka ya man, senang kak. Aku udah sih, ngasih senang. Kayak paling gua terakhiran aku kayak. Ngosek. Ngosek kan ya. Ngosek kan. Pasti bongkal tuh biar nggak dibuang. Iya. Amu banget. Di situ yang ramu lagi black potongan ya. Ini geran watas kan ora. Ini darah metu. Metu langka itu sudah. Ya, atap lah. Mantan kurang kan? Kurang. Nah, kali di landep nasisan ya. Kali di landep nana aku kok tenang baik-baik. Oh, ngunyah segi apa dikak harap? Oh, tenang, bye, mama. Oh, ya, ngunyah segi pering orang apa? Nah, wih, si, 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 si. Walah, 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 walah. Nah. Iya, Mbah. Shouting, ya. Iya, shouting mah langsung. Mbah Mimin gitu loh. Asli, itu mari gel. Nah, ini kebetulan lewat, saudara. Jadi saya suruh meraktekin gimana. Nah, rip, Mbah Mimin. Anggap aja, Mbah. Iya, kalau biasa aja landep, Mbah. Kalau biasa aja orang landep. Nah ini untuk lawungnya beserta Banyuwangi, Banyuwangi yang biasa ukuran besar ya, ini pesanan dari saudara yang ada di Yogyakarta. Ini cap Arab ya. Arab. Ya yang ini belum diasah ya, tapi memang ya, sudah ya. Lampir ya, sekali. Ya, nah ini tukang ngarit. Wah, lagi Mbak Marno gimana Mbak? Mau ya, mau ben. Mau ini enggak ngasain? Ya coba, cara ngasain coba. Nah, ya. Mantap ya. Nah gimana Mbak? Ini sekalian anu Mbak Marno ini juga langsung suruh ngasahin gimana praktek cara kerjanya, cara ngasahnya loh Mbak. Ini kan teman-teman juga banyak yang masih belajar. Nah untuk ngasahnya, nah itu kalau gue nanti langsung di kosek dok man, di kosek dok wis lancap. Gue kan wis lampir. Wajahnya lo. Mbak Mimin apa Mbak Mimin? Mau cepat coba, aduh. Ya itu belum biasa aja udah. Coba santik Mbah. Santik kanggo kuku, santik kanggo kuku munine cel. Jadi lah. Dia cel munine di klenting ae kuwe. Ya. Klenting gampang. Ya. Etek maning Mbah. Ya. Eh, klenting-klenting si paling apik. Singane arek ya klenting-klenting. Ya. Klenting apik. Dia cel iki Mbah. Banyuwangi anu Banyuwangi sing mandan gede, ukuran besar, diklenting maning ya, Jen. Ya, nah, coba Mbak Marno ngasah gimana Mbak Marno? Nah, ini praktek ngasah juga nih, juga Mbak Marno juga ngarit. Tuan-tuan ngarit sama-sama tuan ngarit. Monggo Mbak nanti praktekin sekosek rong kosek. Ben baterai-baterai pada berus carane kepriwe? Wong kebumen asli ngasahe arit. Ya, kemana ngomong mantep-mantep baik? Yakin kisah bener-bener ya lho. Bayari. Aja nih, no, ini uang. Gampang kori kasih bagian sing retak-retak baik. Paya bagian retaknya. Retaknya paling-paling selama bu. Retaknya sedik man, anak murah ya man, anak retak man, bisa kurang. Selama bu, kurang ya sih, Jan. Iya, anak retak mending aja lho, anak pengurangan juga. Ini yeah. Barangkali batir-batirnya sing retakan ana sing goang kene sih mesti ana kadang-kadang ya. Nih caranya ngasah nih begini. Ngasah Mbak Marno. Ya pakai air lho Mbah gimana? Oh. Anu bengkong bungkale rada dadi ratanya. Ya ta sing kae Mbah, ratanya sing kae. Yo grenda. Lah sing siji meneh Mbah, halus banget ya. Ya lek iki. Dia halus banget ya.
rasanya halus ya. Halus asal tapi yang belet banget. Belet ya. Tapi nang naring wajah keton main keton halus. Kayak gerenda. Iya kayak gerenda. Nek, Nek. Ya sana. Iya sing belet banget dadel kudune iki. Sing atus ora nemu kaya kaya. Iya, sing superno. Bungkal. Ora ora bres apa ora ora alos apa ora atos banget tapi nang aring bungkal nang aring arit do ya. Arit do ya iya. Jadi cepat banget. Bisa ki ngangel ngrate iki do mong nyombeng golat sing kaya sing jalur karir kakak gemian orang nemu-nemu. Oh dia kue ki ya yang kue lu dong kue kita. Oh kan nangkra kau kie kie kau kau loro. Dari mana pesen yang ngukur senengnya? Ya kue setengah ya. Ya gitu lah. Eh tapi nari hari pelan banget. Iya. Kita juga kan bedak. Pasanin uku kue. Ini bener loro. Ini tuh kue ini bedak tadi. Kau daripada apa pun atau kena gua sasa nyawa. Weh, Mbak Mimin, Mbak Marom, terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan. Moga-moga bermanfaat. Oke, nah teman-teman, ini arit yang sudah saya asah tadi ya. Sudah lumayan tajam ini. Ini punya saudara yang ada di Yogyakarta. Pesan dua arit ya. Satu Banyuwangi ukuran besar, yang satu cap arep labung. Saya mau asah tiga-tiganya ini, tapi yang satu sudah saya asah. Ini tinggal nerusin bekasnya Mbah Mimin, saya mau asah sampai benar-benar tajam. Sudah cukup sih hasilnya, tajam banget. Ini karena sudah digagangin jadinya suara kemendingnya rada hilang. Oke, langsung saja. Cara ngasahnya sama lur. Seperti Mbah Mimin juga Mbah Marno tadi. Ganti bungkal, ganti bungkalan ya. Ganti bungkalannya lebih halus. Ini banyak beletnya, banyak kotornya ini. Ini nanti saya mau
tes buat iris kertas juga. Gimana ini? Finishing ya, apa orang? Nah ini tinggal finishingnya, sudah sangat halus. Cek dulu pada tangan, hati-hati. Nah, sekarang pakai yang ini. Memang ini susah ya. Tinggal finishing dulu. Pakai yang halus banget ini. Warnanya kekuningan. Ini bisa tajam banget kalau pakai ini. Sudah tajam dulu. Sudah sangat tajam. Cukup. Nah ini tinggal dilap, tinggal dites nanti. Nah. Oke, tinggal labungnya ini. Oke, labungnya sebentar saja ngecek. Labungnya sebentar saja untuk masanya, karena emang ini sudah lampir dan tajam. Ini bisa dari pangkal. Ini gagang dipasang di tempat ya, enggak pasang di sini, dua-duanya ini sama. Antisipasi juga sangat aman kalau enggak dipakai gagang. Ya, kalau untuk cap Arab cuma sebentar ngasahnya, nggak lama-lama, karena ini sudah sangat lampir alias halus. Ya, tinggal dipirit-pirit. Kira-kira ada yang masih balik, ini namanya gusi. Kasih lagi. Langsung tes. Ya, bentar lagi lur, ini kayaknya masih ada yang berdiri lagi. Kita harus buang seperti ini dan biar halus. Kita asah lagi biar maksimal halusnya, seperti silat gitu lur. Sudah selesai, tinggal dilap. Biar tinggal dilap-lap dulu. Soalnya mau dites. Tesnya pakai kertas. Kalau kemarin soalnya sudah sore ini. Nah, ini sudah selesai Pak. Sampai ngasahnya harus ikut-ikut saya juga boleh. Belajar sama-sama. Nanti saya ambil kertas dulu. Nah, ini kertasnya sudah ada lur. Bismillah. Dan. Nah, ini kertasnya.
tinggal pakai pokoknya. Untuk satu loop, yang kedua untuk Banyuwangi ukuran besar. Tes juga. Ini punya saudara yang ada di Yogyakarta. Namanya tidak kalah sama. Ini bisa tajam banget soalnya masih ada bergerigi-nya. Belum halus banget ini. Cuman sudah tajam banget. Lagi lawungnya sedulur. Ini besar ya. Ini langsung tajam ini. Kalau buat ngarit ya ekstra hati-hati banget, jangan sampai kena tangan. Oke, sedulur, untuk asahannya ada gerinda, ada bungkal biasa, batu alam, dan ini juga batu biasa rada lumutan. Ini juga bagus. Ini yang paling bagus, cuman susah sekali ini, di sini jarang ditemukan. Bentuknya rada kuning ya, kecil. Ini yang berlumpur ini, tapi ya juga bagus untuk finishing. Oke teman-teman semua, maritan maritnya segera di packing ya. Nah ini aritnya pak. Semoga teman-teman semuanya untuk pengaritan khusus rumput ini ya, baja selap full. Barangkali teman-teman minat dengan aritnya, silahkan nomor WA ada di deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit.